Klinik pada manusia kan ada 3 fase ya. Kita selalu mulai dari fase 1. Yang paling kecil jumlah partisipan, tapi datanya paling lengkap. Karena ini pertama kali ke orang. Yang ditekankan adalah mengenai keamanan. Dan itu mengapa di dalam persyaratan partisipan itu dicantumkan di situ. Misalnya diminta yang 18 tahun ke atas. Diminta kalau bisa itu yang sehat semuanya. Tapi kadang-kadang orang itu nggak tahu dia bilang sehat, ternyata ada yang tidak sehat. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.